Memiliki hampir 28 juta follower di akun Instagramnya, membuat Lesti Kejora dituntut untuk terus memperbarui kontennya setiap hari. Mencapai kesuksesan dan ketenaran di usia muda, istri dari Rizky Billar itu ternyata sukses besar meraih penghargaan dalam ajang wanita muslimah sukses Asia yang diadakan di Uzbekistan. Ternyata itulah tujuan utama dari Lesti Kejora liburan di sana. Rizky Billar tak tanggung-tanggung memboyong seluruh tim dan sahabatnya demi menemani Lesti Kejora di Uzbekistan. Bagaimana informasi bahagia ini? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali menghebohkan ranah publik di saat momen liburannya di Uzbekistan. Berbagai unggahan terbaru mereka sukses besar, menghipnotis jutaan para penggemarnya yang berada di mana saja. Namun, di sela-sela kesibukannya, Lesti Kejora tidak pernah lupa untuk memanjakan diri sendiri untuk traveling ke berbagai tempat. Kali ini, wanita 24 tahun itu telah memilih Uzbekistan sebagai destinasi wisata. Menduduki kesuksesan di usia muda dan memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, Lesti Kejora tetap dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bahkan memiliki sifat sabar yang sangat tinggi. Hal ini telah terbukti hari ini di saat momen liburan mereka di Uzbekistan. Rizky Billar tak tanggung-tanggung membawa seluruh anggota tim Leslar Entertainment yang baru, dan yang paling menariknya adalah seluruh orang bertanya-tanya di saat dua rekan wanita yang selalu dekat dengan Rizky Billar pun juga ikut dibawa, Malika dan Cimeri. Dalam setiap kontennya, Lesti Kejora konsisten bagikan tontonan yang menghibur dan disukai para penggemarnya. Di sela-sela kesibukannya yang sangat padat dan merayap, tentu saja Lesti Kejora tidak lupa untuk memanjakan dirinya sendiri dan keluarganya. Liburan itu sangat membahagiakan bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora, apalagi bagi karyawan barunya untuk bisa berliburan bersama-sama. Tim Leslar Entertainment dan Lesti Kejora saat ini memang dikenal kompak. Hal itu sangat dihebohkan sekali oleh semua para penggemarnya yang ada di media sosial di saat momen-momen sosok wanita yang diisukan miring dengan Rizky Billar. Namun Cimeri membantahnya. Bahkan Cimeri sempat mengancam orang-orang yang menyuruhnya untuk mundur dari jabatan manajer saat fans Leslar Lover banyak yang kurang suka dengan dua wanita ini. Bagi Lesti Kejora sendiri, banyak orang yang tidak suka dengan Malika dan Cimeri lantaran terlalu intim dengan suaminya Rizky Billar. Demi memastikan Lesti Kejora baik-baik saja, hari ini telah terbukti dengan perjalanan wisata mereka bersama-sama ke Uzbekistan. Lesti Kejora bahkan bahagia sekali. Pikiran jelek itu hanya lahir dari fans yang terlalu lebay, pungkas Malika. Bagikan potret liburan ke Uzbekistan, kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Billar memang tidak pernah luput-luputnya dari perhatian dari warganet di laman media sosial. Apalagi yang paling ditunggu-tunggu, warganet adalah seputar anak pertama mereka, Baby Leslar, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, yang selalu saja menjadi incaran publik di Uzbekistan. Bahkan warganet yang ikut senang dengan liburan Leslar kali ini ikut merayakannya di laman media sosial. Namun ada juga mereka yang berkata lain. Ya Allah subhanallah, keluarga kecil Leslar yang saat ini di Uzbekistan, memang kalian pasangan yang selalu memberikan kejutan kepada semua orang atas kuasa ilahi. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Aku ingin sekali pergi ke Uzbekistan, namun aku tidak punya uang. Semoga mata Billar tidak jelalatan melihat cewek-cewek cantik dan seksi. Ya Allah, kuatkanlah imannya Billar. Ibu sayang kepada keluarga kecil Leslar, karena ibu khawatir kalau setiap saat berhadapan dengan cewek-cewek seksi, nanti matanya Billar jelalatan, terlanjur nyaman. Kasihan istri dan anaknya. Dan penyesalan tidak pernah di awal. Harta kekayaan bukanlah segala-galanya. Semua itu hanya titipan dan itu berupa ujian. Seberapa kuatnya iman Billar kepada cewek-cewek dan wanita-wanita seksi itu bisa dipertanyakan nantinya.
harta yang berlimpah, namun kalian harus tetap waspada saja. Beragam komentar yang datang dari fans Leslar Lover hari ini telah membuktikan kepada kita semua bahwasanya kecintaan para penggemar Leslar Lover kepada artis idola mereka, Rizky Billar dan Lesti Kejora, tidak usah diragukan lagi. Semuanya telah dibuktikan pada hari ini dengan ramainya ragam komentar yang telah mereka tampilkan di laman media sosial hari ini. Selanjutnya, Malika memberikan beberapa bocoran informasi. Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali city tour untuk mengunjungi Gur Amir Mausoleum. Setelah sarapan, Rizky Billar dan Lesti Kejora beserta timnya menuju Simgan Mountain sambil menikmati keindahan panoramik di Amir Soy Complex yang luasnya hampir 900 hektar. Sesampainya mereka di atas, Rizky Billar dan Lesti Kejora memberikan satu momen yang paling membuat semua orang takjub seketika. Di saat Rizky Billar mencium kening dari Lesti Kejora, berurai tangis dan air mata, semua para penggemarnya dibuat terpana dan bahagia seketika. Monumen bersejarah dan kubah biru Samarkand merupakan simbol arsitektur kota itu yang paling sangat luar biasa. Semoga lawatan pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora ke Tashkent, Uzbekistan hari ini menjadi kabar yang menarik bagi semua penggemar Leslar Lover yang berada di mana saja. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Vitamin News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.